Ada satu malam tuan puan, ni cerita lama-lama lah, ya, satu malam di mana pada siangnya ayah ustazah datang daripada kampung. Datang daripada kampung ke rumah kakak di Kuala Lumpur, dan kemudian ayah tu uzur, tak sihat. Jadi tak adalah datang ke rumah ustazah. Kalau tak, biasanya rumah tak jauh kan, akan ulang-alik. Okey, tak apa. Ni cerita yang malam pula. Malam ustazah tak boleh tidur tuan puan, sebab ada Allah uji dengan sedikit masalah. Masalah tak besar, tapi iman kita lemah, jadi rasa macam besar. Ya, tak boleh tidur tuan puan. Nangis je malam-malam. Pernah berlaku pada muslimat di hadapan ustazah ni? Ni cara pandang tu macam tak pernah berlaku tu. Macam pelik je, macam makhluk asing lah cerita ustazah ni. Pernah berlaku tak boleh tidur malam, menangis-nangis? Pernah? Sebab apa menangis? Adalah rahsia kan? Ya, sama ustazah pun rahsia juga. Tuan puan menangis-nangis, Allah tak boleh tidurnya. Lepas tu teringat abah. Ah, abah kita ada kat rumah kakak. Dan kita ni berkeyakinan ya tuan puan, mak ayah kita ni adalah orang yang paling jujur dengan kita. Betul tak? Paling ikhlas. Mak ayah kita paling ikhlas gembira bila kita berjaya. Mak ayah kita insya-Allah paling ikhlas sedih bila kita ya gagal dan sebagainya. Nak cari orang paling ikhlas ni insya-Allah mak ayah pada anak-anak. Jadi bila kita menangis dengan yang paling ikhlas dengan kita ni, dia lain rasa dia. Dia kata kok mana pun walaupun tengah malam kena jumpa abah juga. Ustazah pergi tu tuan puan pukul 12 lebih, pukul 1 macam tu. Memang ayah saya tengah tidur dan dia tak sihat. Kita duduk kat kaki dia tu, dia mamai-mamai bangun, duduk tuan puan, dia tengok ke ustazah. Ustazah menangis kat dia. Dia tengok sampai Ustazah berhenti menangis, dia ulur tangan dia. Seolah-olah macam bagi isyarat, ah, peganglah tangan abah ni. Ya, yeah, sebab dia tak sihat, nak cakap pun penat, ya. Yeah? Ustazah pegang tangan dia. Dia kata apa? Kak cik, ikut abah baca ni. Ikut abah baca. Jadi ustazah angguk, ikut abah baca. Wa ufawwidu amri ila Allah. Dan aku serahkan seluruh urusanku kepada Allah. Ustazah ulang. Wa ufawwidu amri ilallah, innallaha basirum bil ibad. Sesungguhnya Allah maha melihat, maha mengetahui tentang urusan hambanya. Ayah Zah baca, Zah ulang. Wa ufawwidu amri ilallah, innallaha basirum bil ibad. Ini dalam Al-Quran tuan puan, surah Ghafir ayat 44. Jadi bila dah baca tu, apa kata abah? Dah, kita dah serahkan segala urusan kita kepada Allah. Pergi balik tidur. Pergi balik tidur. Abah pun nak tidur. Ya, wa ufawwidu amri ila Allah, innallaha basirum bil ibad. Serah urusan pada Allah, dah sekarang masih tidur, pergi balik tidur. Ustazah pun angguk lah tuan puan, ya. Dah abah nak tidur, disuruhnya kita balik tidur. Ustazah pun terasa, ya Allah, leganya. Ya, abah kata dah bagi urusan pada Allah, balik tidur lah, kita nak buat apa lagi. Ya, dan sampailah ke hari ini tak pernah pun ditanya, Kak Cik, kau kenapa menangis malam tu? Yang tertanya-tanyanya muslimat sekarang. Ya, itu boleh jadi bila time makan ke apa, mahu nanya, ustazah kenapa, ustazah kenapa. Ha, itu memang perangai kita lah ya. Tapi ayah ustazah bila dia cakap serahkan segala urusan ni kepada Allah, tanya pun tidak, tanya pun tidak, kenapa menangis tak. Seolah-olah dia nak sebut apa? Wahai Allah, aku serahkan urusan anak aku ni pada engkau. Ya Allah, engkau maha mengetahui urusan hamba-hambamu. Tolonglah anak aku ni. Dah, tanya pun tidak. Tuan-tuan dan puan-puan, sungguh tuan-tuan, apa saja masalah dalam rumah tangga kita, dalam hidup kita yang kita rasa kita tak ada daya nak fikir. Kalau fikir banyak-banyak tuan-puan, agak-agak jadi apa? Jadi sasau kita. Ha, pernah dengar perkataan sasau ya? Ha, kalau kita fikir banyak-banyak, ya Allah, kering bibir kita ni, ha, stres. Tak mampu nak fikir.
Ia tak mampu nak mengandalkan otak untuk fikir macam-macam, tuan-puan sekalian. Tapi cuba buat latihan ni. Masa kita rasa serabut, berfikir-fikir, tuan-puan, tiba-tiba kita sebut wa ufawwidu amri ila Allah, innallaha basirum bil ibad. Tengok apa kesan dia.